が蛮固しておる。かつての方がまだ気概を感じたものよ。Okay, let's go. Final battle.Udah ngumpulin sages banyak-banyak, ujung-ujungnya battle sendiri. Wah. Jadi muda. Wah. これよりこの地をあるべき姿に戻す。うん。世界は我が滑る、我が定める。それこそが王である。Demon King Ganondorf. The menace.真の王の復活とその世界の始まりよ。世界の始まり。Wes, ujung-ujungnya. Wah, gue lupa pakai ini. Oke. Oke. Oh.Ah, ya. Langsung macet. Wah, tewas nih. Yeah, gak kuat. Oke. Okay. Susah. Nah, gitu dia.Oke, gampang. Oh, gue mesti terbang. Baiklah. Kita healing dulu.Bisa juga. Ya, kena. Nah, susah sekali.Nyaris, nyaris. Ya, giliran gua. Ter. Ntar lo makan dulu.Ternyata dia bisa recover cepat.
Makan lagi. Wah, ini gue mau habis. Untung masih ada. Udah bikin barusan. Itu lagi. Ya. Dar. Masih ada lagi kah? Akhirnya. Lu bisa pakai bom enggak? Kenapa gue pakai topeng korok ya? Oke, pakai fire kill. Oh, udah banyak. Ini nomor 3. Pakai beku nggak bisa. Makan lagi yang terakhir. Aduh, tewas. Oh, sebenarnya senjata gue udah overpowered, tapi gak kepake sama sekali. Satu doang. Ayo, kamu pasti bisa. Round 3. Gua mau pakai punyanya ini, Dok.
Oh, teman kita nggak ada sekarang. Baiklah. Sekarang kita... Gue bisa glow. sayangnya gue tidak ada ini. Ya udah, ekstra ini aja dulu. Lu bisa makan langsung gak? Gloom damage will not be recovered. Ah, sayang sekali. Mesti dimasak dulu baru bisa recover ya. Gawat. Bisa counter dia. Teman gue nggak bisa. Teman gue tidak ada yang bangkit. Waduh, tewas langsung. Gimana caranya nih? Apakah gue mesti pakai itu? Yes, berhasil.
Sakit hati kau, sakit jantung. Dihancurinnya mati lah. Menarik. Jadi sebenarnya naga-naga itu wujud sebelumnya adalah ini, Demon Dragon. Dalam manusia atau ya. Oh, kita disuruh nembakin mata-matanya ini. Dua naga bertarung. Gampang sih ini, karena gue di udara bisa bullet time. Duh, pakai Master Sword. Nah, jadi ya, oh, gue bisa tembak pakai arrow kuda, fire kiss, fireball.
Iya. Ya, kesana dikit. Bisa nggak gue tembak nih? Oh, kurang jauh. Kurang dekat maksudnya. Gede banget ya. Gimana kalau gue pakai diamond? Pakai yang lebih dahsyat. Mana dia? Mana dia? Final hoof. Oh, gue mesti makan dulu, habisin makanan. Yet. Tomato pizza. Nasi goreng. sama ini. Hop. Gitu. Oh, jadi naik. Oh, gitu caranya. Cara ngalahinnya. Mana tadi? Susah banget. Naik lagi. Oke. Nyaris. Oke. Enggak kesini dikit. Bom aja bom. Baru separuh. Sana dikit. Ini dia. Ini bisa.
Gue bisa pakai ini nggak? Wah, lama juga nih. Lu bisa pakai mana ya, hoof tadi. Aduh, lama banget sih. Rock's Fang. Oke, kecil ternyata. Lain aku hoof. Terlalu jauh. Kehabisan energi. Ya, tinggal separuh lagi. Pergi dia. Nah, coba sini deh. Oh.
Gue mau ambil ini, coba. Sama aja. Berarti emang harus pelan-pelan ini. Satu hancur, nice. Ini dia. Oke, tunggu dia berhenti sejenak. Itu dia. Yuhu. Warnanya merah. Tuh, belum hilang. Tuh, langsung bulannya ganti. Itu ternyata.
Final attack. Dus. Luar biasa. Emang sih final bossnya Legend of Zelda tuh emang epic-epic semua. Gak sih, cuma Breath of the Wild doang. Seperti Lizard Fox. Ledakannya bombastis banget, gak segitunya kali. Mantap. Apa yang terjadi? What happened? Duh. Siling kayak nggak tahu apa-apa, pokoknya ikutin aja. Wah, kembali seperti semula. Kok kembali? Wah, gue nggak bisa ultra hand lagi dong. Oh.
kejar. Cepat sebelum Zelda yang mati. Ada-ada aja. Pada saat gini ada mini game ya. Iya, reach. Was. Dan si Link lupa bawa glider. Oh, untung ada air. Ceplus. Bener kan dia lupa bawa glider ya? Lucu banget antingnya dia. Mus. Magic. Gantian dia sekarang sealingnya yang tidur. Tada ima Linku. Yeah. Akhirnya komplit juga. Oke, Cass. Oke, teman-teman, itu dia Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Akhirnya ada berhasil tamat. Walaupun sebenarnya gue bisa namatin cepet juga sih, cuman pengen ngebuka semua shrine sama ngebuka semua light routes-nya tuh lama banget. Pada akhirnya berhasil juga. Cuman apa? Shrine-nya justru belum semuanya kebuka malah. Yang light routes-nya sih sudah. Jadi di bawah tanah itu semua sudah terang. Cuman sayangnya si shrine-nya masih belum. Ada beberapa yang di atas. Dan ada juga yang belum kebuka di Hyrule-nya itu sendiri. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya semua sage-nya udah dapet. Ini pedang udah. Gua malah ngikutin alurnya tuh
sesuai dengan cerita kayaknya. Jadi gue dapetin pedangnya dulu, malah harusnya tuh kayak dapetin bebasin satu stage-nya baru kemudian cari pedang. Tapi malah dapetin pedangnya dulu bisa dilakuin duluan gitu, supaya dapetin si master sword-nya. Dan ternyata ujung-ujungnya sama, jadi nggak terlalu ada perbedaan ending sih. Oke, pokoknya ini game keren banget ya, gue menikmati banget. Gue nikmatin banget semua eksplorasi yang ada, quest-questnya, terus kemudian puzzle-puzzlenya, dan gue juga bisa enjoy banget, bahkan sempat males banget untuk namatin game ini gitu, males untuk nyelesain main questnya. Cuman sayangnya besok itu sudah waktunya untuk Final Fantasy 7 ya, jadi akhirnya gue putuskan untuk ya udah tamatin aja dulu. Lagian kita bisa ngeload ulang, ngeload di sebelum kita selesai masuk ke dalam dungeonnya ini, dungeon terakhir itu gue sudah save, jadi gue bisa terusin lagi kalau misalkan gue mau 100% ini ya, buka 100% buka ini ya, semua hal lah. Ya yang jelas banyak yang belum didapetin kayak korok, terus kemudian bubble game juga belum. Apalagi ya sumur belum juga. Ya itu sih. Yang jelas ini game keren abis. Kalau misalkan ini salah satu game of the year, gua rasa ini salah satu kandidat ya. Belum tahu nanti Final Fantasy kayak seperti apa. Bakalan menarik sih. Ya, ini si siapa tuh namanya? Dian Dirito. Ulin. Ya, makin lama makin seru aja nih di Goron, Yunobu. Oh, gue belum masuk ke dalam apa tuh namanya? Gorondia ya, kalau enggak salah tuh. Ada Ancient City namanya. Daisuke Noburi. Kocak sih ini. Masa jadi pakai topeng Mucho Libre. Mm-hmm.
Ini yang si apa tuh namanya? Mineru. Mineru. Sage of Spirit. Heiji Aonuma. Harus dimunculin, kalau nggak kita kenal ya. Kayaknya kalau gue munculin ini endingnya di YouTube kayaknya bakal kena copyright strike juga nih. Di finally. ドナウ文明の力を実感するわ。あなた方をここに連れてくることができてよかった。ここからハイラルの全てを見てもらいたかったのです。 こんな高いとこ初めてごろ。<笑>素晴らしい景色だ。ゼルダはずっとこの空にいたのだな。ええ、覚えてはいないのですが、もう一度ここに立てるとは思っていませんでした。
これは推論に過ぎませんが、ラウルの光とソニアの時の力、二人がリンクに力を貸して奇跡を起こしたのかもしれません。Langsung gitu. Entah tanpa logika. Pokoknya magic. Toki ga kita yau desu. Mineru-sama. Haruka mukashi.私たちが先の時代に委ねてしまった災いは、Dia no longer need me. Seterusnya nanti apa ya? Apakah bakal keluar dari Hyrule ya? Kayaknya kan dunianya masih luas banget. Mungkin bisa eksplorasi keluar. ラウル様、ソニア様、ミネル様、そして古代の賢者たち、あの方たちが願ったのは束の間ではなく永遠に続くハイラルの安寧。私はその思いに応えたい。これからもずっと。みんな力を貸してください。私に。
Oke teman-teman, itu dia kali ini dan sudah berakhir. See you guys next time di game berikutnya. Bye-bye.